Halo, penyobat berkabe, berkabar, selalu tabungan om, muka-muka penyobat berkabe, dibaring seger waras, lanti lancar nor cikini. Balik mana neng channel blog-blog, channel berisi reaction video dan cerita hiburan, bukan bermaksud untuk menjatuhkan atau menjelekkan seseorang. Sepuran sing akeh, yen misale ana salah kata, sing tak sengaja maupun sing ora tak sengaja. Nah, tapi sadurunge lanjut tonton video ini ojo lali kanca blo-blo iki untuk tekan tombol like, komen, subscribe ben kanca tekan iki ora ketinggalan karo video lan cerita terbaru dari host blo-blo iki. Jangan pernah menunda pekerjaan. Mungkin kita sering menganggap remeh suatu pekerjaan atau perbuatan, sehingga kita dengan mudah menunda untuk melakukannya. Namun tanpa kita sadari, menunda telah mengalir menjadi sebuah kebiasaan. Kebiasaan inilah yang sangat merugikan kita. Logikanya seperti ini. Jika kita dapat menyelesaikan suatu pekerjaan dengan cepat, maka waktu yang kita gunakan juga makin banyak, dan pikiran kita tidak terbebani oleh pekerjaan yang makin lama dibiarkan makin menumpuk. Selain faktor menyepelekan, ada pula faktor terlalu perfeksionis. Orang yang perfeksionis biasanya rela menghabiskan waktunya untuk demikian sebuah ide yang sempurna. Namun dia tidak pernah menyelesaikan apa yang dikerjakan, karena setiap kali melakukan pekerjaan itu, pikiran perfeksionisnya justru mengganggu dirinya sendiri. Oke kawan-kawan, mungkin cukup video cobaku. Moga-moga kawan-kawan PIG bisa termotivasi karo tak singkatku, dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.